Dari informasi lain, seakan tidak ada sepinya, Perpustakaan Palnam di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan terus ramai dikunjungi banyak orang. Termasuk kali ini rombongan pemustaka dari Kabupaten Tanah Bumbu. Seakan tidak ada sepinya, Perpustakaan Palnam di bawah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan terus ramai dikunjungi banyak orang, termasuk kali ini rombongan pemustaka dari Kabupaten Tanah Bumbu. Kunjungan yang bertepatan dengan perlombaan paduan suara gelaran Dispersip beberapa waktu lalu tersebut ternyata tidak mengurangi pelayanan para tamu istimewa yang datang, yang mana rombongan disambut para petugas. 15 pelajar SMP Negeri 2 Kintab bersama 4 guru dibawa berwisata literasi, mulai dari ruang perpustakaan umum, taman baca, hingga gedung teater. Denny Hermawan, salah seorang pendamping, mengaku senang dapat membawa para peserta didiknya dan berkunjung ke Perpustakaan Palnam untuk melihat langsung pusat sumber ilmu pengetahuan tersebut. Tempat ini pertama sangat menyenangkan ya, apalagi kami dari jauh-jauh dari desa kemudian ke sini melihat perpustakaan yang begitu besar dan isinya juga luar biasa banyak sekali, dan itu tentu membuat siswa-siswa kami merasa sangat senang sekali karena bisa membaca dari berbagai bahan bacaan, dari kuliner, kemudian buku-buku fantasi yang begitu banyak. Kemudian harapan kami untuk perpustakaan provinsi ini mudah-mudahan bisa semakin memperbanyak lagi bahan referensi bahan bacaan, dan juga mudah-mudahan bisa berkembang lebih sukses lagi. Yang mana menurutnya, pelayanan di Perpustakaan Palnam luar biasa. Tempatnya luas dan nyaman, ditambah buku yang lengkap hingga rasa lelah di perjalanan terbayarkan. Selain itu, mereka juga menjadi anggota Perpustakaan Palnam hingga memiliki akses untuk meminjam buku. Risna, Banjar TV.